قد فاز من صلى على الحبيب قد فاز من صلى على الحبيب خير الورى وسطوة المجيب خير الورى وصفوة المجيب قد فاز من صلى على الحبيب قد فاز من صلى خير الورى وصفوة المجيب خير الورى وصفوة المجيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله ما استطعتم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah sepatutnya lah kita selaku hamba selalu memuji syukur kita kehadirat lahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang banyak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para generasi-generasi
sampailah ke kita-kita sekalian, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita mengikuti pedoman Al-Qur'an, pedoman As-Sunnah dengan pemahaman ulama salafus saleh. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita mengkaji lagi ini kitab Syubul Iman halaman 13. Wa qala al-musannif nafallahu bi'ulumihi fid darain wa syu'batul khamisatu wa salasuna hibjul farji amma nahallahu anhu minazzina walwati walmasahikuti walmafakhidati. Cabang iman yang ke-35, ciri orang yang beriman, hibzul farji, menjaga kemaluan, memelihara kemaluan, amma nahallahu anhu, dari apa-apa yang Allah larang. Menjaga kemaluan, memelihara kemaluan dari apa-apa yang Allah larang. Apa saja yang Allah larang? Minaz zina, pertama dari perbuatan zina. Sesuatu perkara, sesuatu akad yang bukan mahram, tidak bersyariat, tidak dengan wali, maka jatuhnya zina. Atau sesuatu perkara yang di dalam hukum satu mahram, sebagaimana Allah berfirman, wala tajma'u bainal ukhtain, jangan engkau menikahkan dua saudara. Karena dilarang sama Allah, dia langgar juga, dia kerjakan juga, maka disebut zina. Yang kedua, Allah melarang menjaga kemaluan kita, waluwati, dari luwat. Apa itu luwat? Laki sama laki suka, laki sama laki menikah. Jangankan luwat, tasyabuh aja menyerupai udah dilarang. La'anallahu mutasyabihati rijali wa nisa'i wa aksi. Hadis Bukhari, Allah melaknat laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki. Apalagi laki-laki suka sama laki-laki sampai nikah. Dan itu dosa yang paling besar diabadikan dalam Al-Quran sampai bumi dibolak-balik sama malaikat Jibril, dikocok-kocok, diberikan azab karena di kampung tersebut ada luwat. Laki-laki suka sama laki-laki sampai nikah. Makanya jangan bergembira, jangan mengagung-agungkan orang yang homo atau luwat. Aridol maksiat, maksiat, ridho kepada maksiat sama aja berbuat maksiat. Agungkanlah, sukailah orang-orang yang bersyariat, yang menjunjung Nabi. Jangan mensukai orang-orang yang dibenci sama Allah dan Rasul. Mana lagi yang dilarang sama Allah? Wal masahikoti, lesbi, perempuan suka sama perempuan, lesbi, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, dilaknat sama malaikat, bahkan seluruh alam. Makanya hati-hati di dalam hal ini. Suatu tren silakan saja, tetapi tren-tren yang sesuai dengan agama kita. Memang Al-Imam Syafi'i menjunjung adat, al-aslu fil adatin nadbun,
Suatu asal dalam adat diperbolehkan, tapi dengan syarat yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tren-tren adat-adat yang seperti itu, homo, lesbi, itu enggak sesuai dengan syariat. Mana lagi yang dilarang sama Allah untuk menjaga kemaluan kita? Wal mafakhizati, laki-laki sama laki-laki itu bercanda yang bisa menyebabkan ada rangsangan di antara kedua pahanya. Mari kita lihat tarif-tarifnya. Faluwatu huwa idkhulu zakari fi duburi. Luwat itu memasukkan kemaluan laki-laki di dubur. Di dubur yang bukan pada tempatnya. Wal masahiqatu hiya antaf alal mar'atu ma'a misliha fi farjiha. Mengerjakan perempuan dengan perempuan di kemaluannya, homo, lesbi. Wal mafakhizatu hiya ayyaf ala rajulu ma'a mislihi fil fahzi. Berbuat laki-laki dengan laki-laki di pahanya. Makanya enggak boleh laki-laki itu, kalau bahasa Betawinya, nyemplak kekepan laki sama laki. Itu mendekati daripada perbuatan zina. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu sekalian mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah kekotoran yang amat kotor dan paling buruk suatu perbuatan. Surah Al-Isra ayat 32. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atatuna zakarona minal alamin. Apakah mengapa kamu sekalian laki-laki mensuka sama laki dari seluruh alam? Jadi laki-laki sama laki-laki suka alias homo. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kamu sekalian meniduri laki-laki dengan syahwat, bukan meniduri wanita-wanita dengan nikah. Kalau seperti itu, bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya akan tetapi kamu sekalian adalah kaum-kaum yang melampaui batas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak akan malu daripada kebenaran. Apa itu? La tatun nisa'a fi adbarihinna. Janganlah kamu sekalian meniduri, menggauli istri-istri di dubur-dubur sekalian. Di dubur-duburnya. Artinya dari hadis ini dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala melarang keras. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW melarang keras. Otomatis kalau kita melanggar, ada azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menambah iman kita, kita amalin sedikit demi sedikit. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad
Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma azbur ummat Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.